Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Ibisa Sarange. Balik lagi di reaction video bareng aku. Sekarang aku mau nge-reaction video JKT48 yang Kaleidoscope part 2. Sesuai janji aku akan melanjutkan nonton yang part kedua. Yuk kita nonton bareng-bareng fansnya JKT48. Kalau di part 1 itu kan kayak mengandung haru, kesedihan selama perjalanan masa-masa latihan mereka gitu ya. Apakah di part 2 memberikan suguhan kebahagiaan dari JKT48 member-membernya? Ini lagi like this. Pada mau kemana itu? Kenapa sih mau jadi kapten tim T? Enggak, jadi Adit tuh bukan mau jadi kapten tim T. Wow, sampai dijagain bodyguard gitu. Oh my god, ini pada mau konser ya. Oh, di Surabaya. Ivan, hi. Tahuan nih, ada yang kecapean nih habis tampil. Dadah, sampai bertemu di event selanjutnya. Dadah, sampai jumpa juga. Banyak banget tuh yang dada-dada tuh, apakah salah satu dari kalian ada masuk di video itu? Ini syuting Takeshi Castle. Sumpah kaget banget, ya ampun jatuh dalam air. Ini audisi generasi ke-8, wow, udah generasi ke-8 aja. Shooting campaign. Awas. Cari aman. Lucu banget pakai helm gitu. Karena ke sini dong. Semangat Remy. Udah ada mobilnya. Shooting web series. Lagi sendirian di Angel. Lagi shooting buat apa ya namanya? Buat web series. Yes, web series. Thank you.
memperhatikan isi tim. Terus ditarik ya. Oke. Ya ampun, keringatnya banyak banget ini. Capek banget pasti. Ini latihan fisik. Pernafasan. Jadi kita lari di GBK biar kuat. Terus kan ini mau lari 30 menit nih, kuat enggak muterin GBK? Aduh. GBK yang aduh, enggak kuat lah jadi aja dulu yang nyampe. Ujian kenaikan. Tiga cuci pH ada yang kelas. Ada yang nangis. Ujian kenaikan. Oh, masih ya, masih dalam ujian kenaikan. Kenapa ada banyak yang sedih gitu? Sampai disemangatin gitu ya. Nih, jadi kita di sini mau masak nih, mau makan bareng. Penasaran juga ini aku yang nonton nih. Oke, juara yang mana nih? Bakal siapa yang menang nih? Tentu saja saya mendukung fans penantang. Waduh. Ya, saya menyemangati keduanya, tapi tentunya tetap untuk tim Valkyrie itu. Oh, iya ya. Siapa ini yang kok ke depan? Wah, aku pendeknya kenapa lu kan? Tadi kena sabitannya dari sisi kalau cukup sakit ya kayaknya. Disabit. Ya, 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 total donasi yang terkumpul dari charity event di California tahun ini adalah sebesar 158.025.900 rupiah. Iya, dan kita foto bersama dulu. Satu, dua, tiga, satu, dua. Saya Aisyah. Bagian graduation, iya ya, Yana ya. Dari JKT48 Team di memutuskan untuk lulus dari JKT48.
kehilangan banget, tapi aku tahu ini kesempatan ini. Hal yang harus dijalani buat Ayana, jadi aku akan dukung Ayana terus. Lu udah nembak gue, gara-gara dari tadi ada gue deg-degan gue. Terus tiba-tiba M10 ada kapret sih gue. Kayaknya ada kapret nih. Ada kapret sih. Gue udah nangis. Kalian habis pas ngomong, gak tahan deh. Gak ketahan. Lu kan kira lu ngomong habis ambil kue. Di cuman gimana, sudah keputusan, udah dipikirin dari lama. Berapa lama ya? Udah dari aku pas selesai kinokor 2, lama kan? Kenapa bisa gagal? Apa, suara yang gede? Aku gak bisa dengar kalau suara kamu kecil. Lupa ya. Udah 5 tahun. 15.47 itu kamu masih bohong ke aku, Aurel. Itu udah berapa menit mau show ya? Kata kalian berdua? Gak tahu kan aku sikit ke depannya gimana. Kita berempat dipindahin ke tim J. Orang-orang yang bersikap pionir. Kayak gini pionir. Mau banggain apa lagi aku sih ke depannya kalau misalnya kayak gini? Apa yang mau dibanggain lagi di tim dia? Dibanggain kalian aja gak bisa perform. Hah? Coba kita berdua doang yang bakal jalan. Emangnya ada apa? Ya, jujur aku kayak kecewa gitu sih sama kalian. Kalian kan apa ya? Di satu sisi kalian bener-bener teman gue banget kan? Kayak sahabat lah gitu. Tapi di satu sisi gue juga kayak sebenarnya gak boleh apa ya, gak boleh diemin lu kayak gitu terus gitu. Jadi apa ya, ini kan hari terakhir kan, gue gak bisa perform lagi. Bahkan gue tadi udah bela-belain Ron, kayak lu harus masuk buku tuh gitu kan. Bahkan tadi sempat mau diganti relax, bukannya gue kayak gak mau relax, tapi itu kan lagu Simka, gue pengennya buku tuh. Tapi kayak semuanya pusing gitu, ini gimana, apa yang posisi yang aman. Ya gue cuma kasih sih sama Sunny. Untung dia cepet banget tadi. Terus jadi kayak blockingnya jadi kayak berantakan banget. Jadi apa ya, show sekarang something gitu ya. Jadi apa ya, gitu. Jadi mereka kelulusan tapi punya masalah juga gitu. Jadi kayak membahas gitu. Jadi gue bingung kayak harus seneng atau harus. Cuma aku juga gak ngerti menyesali masalahnya gue graduate sekarang gitu. Kalau para penyanyi JKT48 gitu. Ada yang tahu mungkin? Yang membuat kesalahan. Salah gitu. Salah mereka berdua yang salah jadi
ngeliat tuh kayak sedih banget gitu. Ya ada salah sama lu. Gak ada sama orang. Oke, jadi itu tadi diakhiri dengan kisah kayak perselisihan gitu ya, kayaknya tuh pada ada membernya yang kayak nangisnya, aduh kayak aduh, sedih banget sih aku nontonnya. Jadi mungkin ini aja video yang bisa aku berikan ke kalian, reaction aku. Semoga ya kalian agak enjoy juga nontonnya, sembari nostalgia karena di video ini kan udah lama banget ya, di tahun 2019. Jadi makasih banyak untuk fansnya JKT48 yang selalu ngasih-ngasih request, yang selalu nonton video aku. Kedepannya kita always support JKT48 tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Camatane, minasan.